Oke, halo guys. Jumpa lagi di channel Piston Fly. Oke, kali ini kita akan ngebersihin bagian CVT ya. Dan video kali ini adalah video sambungan dari yang video sebelumnya. Oke, langsung saja kita buka terlebih dahulu baut-bautnya ya. Dan setelah terlepas semuanya bautnya, kita buka covernya dan seperti inilah penampakannya. Dan terlebih dahulu kita buka puli bagian belakang ya. Saya gunakan dengan menggunakan tracker yang saya buat sendiri karena saya nggak punya tracker yang memang khusus untuk tracker ya. Jadi saya menggunakan gear punyanya Supra. Nah ini ukurannya 35 35 ya. Dan selanjutnya kita buka puli depan ya. Saya menggunakan baut untuk mengganjalnya seperti inilah ya, karena low budget jadi nggak ada alat-alatnya, jadi kita gunakan alat yang sederhana ya tapi bisa untuk membukanya. Dan bagi yang ingin menggunakannya silakan, dan semoga bisa bermanfaat ya. Oke, selanjutnya kita bongkar semuanya, kita pisah-pisahkan antara puli belakang dan puli depannya. Oke, selanjutnya kita bersihkan dengan menggunakan karbu cleaner. Karbu cleaner ini sendiri juga bisa digunakan buat ngebersihin ya, ngebersihin kerak-kerak atau kotoran atau debu yang ada pada mesin. Jadi sangat bermanfaat buat. Dan selanjutnya kita bersihkan part-part yang ada di CVT ya. Kita bersihkan semua dengan menggunakan karbu cleaner. Bisa juga menggunakan bensin atau kita cuci dengan sabun juga bisa. Jadi terserah kita maunya mencuci pakai apa. Yang penting bersih aja gitu ya. Bebas dari debu-debu atau kerak-kerak atau kotoran dan sebagainya seperti itu ya. Jadi kita bersihkan semuanya dan kita cek juga bagian-bagian yang mungkin sudah aus. Kalau belum aus jangan diganti ya. Seperti roller pun jika sudah peang harus diganti juga ya, jangan lupa itu. Dan untuk kali ini sih bagian CVT saya ini aman semua ya. Jadi saya cukup membersihkannya saja. We'll be right back.
Oke, setelah semuanya bersih, kita pasang ya untuk selanjutnya. Dan jangan lupa kita kasih grease di bagian as-asnya ya. Dan setelah itu kita pasang satu persatu seperti semula ya. Setelah semuanya bersih dan aman, jangan lupa kita tutup kembali ya bagian CVT-nya, pasang semua baut-bautnya, dan jangan lupa dikencangkan ya. Oke, seperti itulah cara membersihkannya ya guys. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan atau menservis rutin kendaraan-kendaraan kita agar kendaraan kita selalu fit dan tidak ngambek. Oke guys, semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.